dipersembahkan oleh Pemirsa. Untuk memperluas rute internasional, Garuda Indonesia akan membuka rute penerbangan ke Los Angeles, Amerika Serikat, dan Moskow, Rusia. Untuk merealisasikan rencana tersebut, Garuda Indonesia sudah menyiapkan pesawat khusus dengan kategori canggih. Garuda Indonesia akan memperluas rute penerbangan internasional ke Amerika Serikat dan Rusia. Rencana penerbangan ke Amerika Serikat tinggal menunggu izin untuk transit di Tokyo, Jepang. Penerbangan ke Los Angeles, Amerika Serikat direncanakan memakai armada pesawat wide body Boeing 777. Pesawat baru milik Garuda ini sudah dilengkapi dengan sistem Wi-Fi. Garuda juga berencana untuk terbang ke Moskow, Rusia pada Agustus mendatang. Penerbangan ke Moskow ini akan membawa dampak peningkatan perekonomian kedua negara. Ekspansi bisnis dengan membuka rute-rute baru ataupun peningkatan frekuensi seperti ke Los Angeles, Amerika, diperkirakan kita mundur dari Juni ke November karena kita masih belum mendapat kepastian dari Jepang dalam rangka izin untuk transit. Tapi kita yakin optimis itu akan diberikan, dan pada Agustus tahun ini juga kita akan buka rute baru ke Rusia. Potensinya juga cukup besar, sehingga selain menekatkan Rusia, membangun hubungan bilateral, dan juga membuka peluang-peluang bisnis ke depan.